Jangan ngabur ya kan. Es yang ngaku selingkuhan itu kan yang gak pernah ngaku, bilang juga namanya ya. ya kan. Berinisial R dia bilang kan mengaku-ngaku. R bisa Rizky Bilar ya kan. <laughs> bisa Roy. Bisa ya Roy Suryo ya kan. <laughs> iya makanya maksudnya R itu bisa liar sekali. Jadi kalau menurut saya jangan oh, pernah kita iya. Nah yang semua namanya R pasti protes R. nanti. Iya benar. Kalau saya pikir sih yang mengaku-ngaku ini memang sengaja menjadikan ini konten dengan membuka yang mau dia buka dan menutupi apa yang dia nggak pengen buka. Dan memang sepertinya kan dia ini seseorang yang memang mendapatkan spotlight dari hujatan orang-orang di sekitarnya ini tadi. Pelakor ngaku, pelakor itu kan sesuatu yang kalau menurut saya bunuh diri kecuali untuk ya orang yang memang mencari sebuah spotlight dari hal itu tadi dan sanggup untuk menghadapinya. Saya pikir ini konten ya, jadi kalau ternyata nanti langsung dialamatkan seperti itu butuh sebuah mungkin pembuktian sebuah riset dahulu tidak bisa langsung sepanyong-konyong kita bilang Oh ini adalah suaminya Ayu Dewi seperti itu Kalau saya pikir sih semuanya masih baik-baik saja ya. Bahkan Ayu Dewi di sini itu masih bisa menjaga emosinya. Ya anggap saja ini bohong pun. Tapi kan orang itu sudah mengarahkan spotlightnya ke keluarga Ayu Dewi. Dan dia pun sudah mulai ditanya-tanya. Tapi dia ini tampak tenang dan yang ditunjukkan di sosial media. Ya kayak hari-hari biasa. Masih mesra dan baik-baik saja. <tuh> Oke. Bentar. Kartunya... Ayu di sini sepertinya juga membatasi anak-anaknya ini untuk tidak mengkonsumsi, pasti saya yakin meminta untuk memblokir beberapa sosial media juga, memberikan pengertian, memberikan sebuah keputusan bahwa apapun yang kalian lihat ini ingat itu tidak sepenuhnya benar dan dia pasti sangat-sangat memberikan restriction atau penghalangan yang besar sekali dalam kurun waktu beberapa bulan ini. Jadi, memang ini adalah salah satu cara yang saya kira dilakukan. Walaupun di depan, dia terlihat kalem, baik-baik saja, tidak emosi. Tapi, sebagai seorang perempuan, saya yakin pasti akan sangat emosional menghadapi penuduhan yang terjadi. Kalau saya kira sih, keluarganya ini sejauh ini baik-baik saja. Betul, jika keluarganya saat ini pun menemui, saya kira sih, orang-orang yang untuk menanyakan ini sebaiknya harus seperti apa. Tapi sepertinya memang yang ditemui ini dan dijumpai oleh Ayu, dan keluarga adalah orang-orang memang tepat, sehingga Ayu di sini juga terlihat bisa menjatuhkan keputusan, mengambil pilihan untuk tidak memberikan makan kepada sesuatu yang saat ini terjadi. Bahkan mereka, kalau saya pikir sih, bertanya-tanya dan juga berkonsultasi agar hal seperti ini ya sudah biarin aja deh sampai habis orang puas-puasin, ini selesai, ya ini akan selesai dengan sendirinya. Oke. Okay. The Nine of Cups ini walaupun orang ini sudah mengira dan sudah menduga sangat-sangat menuduhkan ini semua ke suami dari Ayu Dewi, kalau saya kira tetap kalau seandainya ada orang tiba-tiba menuduh suami kalian ini selingkuh, apakah kalian tidak ingin juga meminta bukti? Jadi apapun itu tetap kita praduga tidak bersalah. Kita harus mencari buktinya. Dan jika kita tidak bisa membuktikan, ya sebaiknya diam saja. Karena ini sebenarnya adalah satu presiden yang buruk. Dan yang disayangkan adalah saat orang yang memberikan statement ini tidak menyangkal, Artinya kan seakan-akan ini jadi membiarkan keliaran ini terus terjadi gitu. Jadi kalau saya pikir sih, saya walaupun tahu, saya tidak mau ngomong karena memang tetap butuh sebuah bukti untuk bisa memberitahukan atau mewartakan ini. Kalau saya pikir ya dia memang mencari fortune, mencari nafkah dari hal ini tadi. Dan ya dia akan mendapatkan ya ketenaran, recognition, orang-orang akan mengarahkan pandangannya kepada dia ini, ya memang dia mencari makan dari sini gitu kalau menurut saya. Jadi ini pun saya pikir sih tidak akan pernah dibuka dan dibiarkan tetap seperti ini. Karena kalau dibuka ya sudah selesai spotlightnya dan ya kan harus cari apa lagi agar bisa diundang lagi ke televisi. Bumerang. Iya tapi masih jauh. Jadi, kayak mungkin nantinya akan ada sebuah kondisi cancel yang akan terjadi, tapi ini masih jauh. Karena kalau saya kira di sini butuh sebuah, kalau kita mau bikin satu hal di sosial media, tuh sebaiknya janjian gitu, settingan. Kalau ternyata enggak, yang ditakutkan malah akan jadi sebuah bumerang yang akan mengenai, walaupun bisa jadi apapun yang dikatakan itu benar adanya. Hermit ini menunjukkan kondisi kalau saya pikir akhirnya nanti orang-orang ini banyak belajar dari kasus ini. Di mana apapun yang terjadi itu nggak perlu digembar-gemborkan, nggak perlu untuk dicoba untuk diklarifikasi kalau memang merasa tidak atau merasa sudah selesai, ya sudah nggak usah dibahas dan ini semua akan selesai. Malah dengan bilang kalau nggak bersalah atau apa, malah akan terjadi sebaliknya. Jadi ini akan menjadi sebuah hal yang kalau saya kira kedepannya dijadikan sebuah pelajaran. Keluarga yang baik-baik saja, semuanya nggak akan jadi, saya lihat, saya tidak melihat ada perceraian. Dan ini akan dijadikan contoh kepada banyak orang di seluruh Indonesia yang mengalami hal yang serupa untuk mengcounter hal yang seperti ini. ini pertanyaan yang berbeda sebenarnya harusnya saya ngocok kartunya lagi oh, tapi ya, ya. tapi hal-hal um, yang berhubungan dengan kalau saya kira itu pengungkapan rahasia, sesuatu yang disembunyikan ini terus kemudian dimunculkan karena kejadian di masa lalu seperti di 2022-2021 ini kemudian jadi marak ini akan dimunculkan sehingga hal-hal yang selama ini disimpan jalan artis yang kita tidak tahu ternyata dia ini seorang pengguna narkoba padahal dia ini memiliki image yang luar biasa keluarga seperti itu ini akan muncul lagi kalau saya kira di tahun depan mungkin juga bisa muncul di penghujung tahun ini sehingga artis-artis yang image-nya keluarga dan masih menggunakan narkoba stop sekarang juga karena berita kalian ini sepertinya akan di dibongkar betul terus kemudian hal-hal yang berhubungan dengan kalau saya kira itu ini sesuatu yang diungkap sesuatu yang akan muncul dan ada sebuah upaya yang sifatnya itu mengalihkan perhatian yang saya pikir ini bisa jadi nah video itu yang kemarin artis R ini hmm. ini akan bergulir tapi ini kayaknya masih ditahan baru akan dimunculkan dan seperti yang kemarin kita lihat bahwa apa yang terjadi pada Rizky Billar ini kan terjadinya pada Lesti tapi terus kemudian semua orang ini ikut speak up seperti itu nah seperti ini akan muncul sehingga kita harus hati-hati menghadapi mana yang hoax mana yang memang sesungguhnya ini yang saya lihat kalau antara hubungan artis keluarga dan juga penjara ya saya lihat seperti itu. Hmm. Ini tadi adalah interview saya bersama dengan teman-teman dari status selebritis. Tetap saksikan acara mereka di SCTV setiap hari Senin dan Selasa pukul 6 pagi. Pastiin bangun ya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.